Buzzer Israel kembali mengunggah foto propaganda yang mempromosikan keharmonisan antar umat beragama, diperagakan oleh dua anggota pasukan IDF. Pada narasinya disebutkan bahwa seorang IDF Yahudi dan IDF Muslim beribadah bersama dan membela negaranya bersama, inilah pasukan pertahanan Israel. Unggahan ini lantas kontan ditepis oleh sejumlah warganet yang mengoreksi banyak kejanggalan yang terdapat pada pose foto tersebut, antara lain penggunaan sepatu boots saat beribadah di atas sajadah, arah bayangan dari matahari yang menunjukkan kesalahan arah kiblat, dan cara duduk yang salah dalam sholat. Menurut kalian kesalahan apa lagi yang tampak pada foto ini?